Saudara, Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, sowan ke rumah Ibunda Ketua Umum PBNU yang juga Menteri Agama. Kedatangan Ganjar sekaligus pamit di akhir masa jabatannya. Kemarin, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, sowan ke kediaman Ibunda Ketua Umum PBNU dan Menteri Agama, Nyai Muchinah Cholil di Rembang. Nyai Muchinah merupakan istri dari mendiang Kiai Haji Muhammad Cholil Bisri, salah satu tokoh penting dari NU dan Partai Kebangkitan Bangsa. Mumpung di Rembang ya saya keliling, tapi pas ini bareng dengan di bulan Agustus saya sudah minta untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas saya sebagai gubernur sekaligus pamitan. Dan ini adalah tokoh-tokoh yang pada saat itu saya didoain ya, dan punya hubungan dekat ya, sekaligus sambil bisa silaturahmi melihat dunia sehat.